Oke bro, kembali lagi ke Sakarepku Motovlog. Kali ini mau mereview Sonic Lettre. Ini yang punya bro. Kalau ini yang punya Sonic standar tune up tapi itu Sakarepku itu. Yuk dari atas ini memakai gas spontan Uma Racing. Ini harga berapa mas? Harga 400.000. 400.000 seret ini kok ngene iki. Iki seret pol iki. Tapi ini cekak ya lur. Pengereman standar. Kopling juga standar. Stang juga standarnya. Pemenang ya sendiri ganti ya. Oh, in grip. In grip pakai kopo ki. No name. James. Kopo ki, aku ora ngerti James ki merek apa. Ki paling regone 30.000 ra. 20.000. 20.000. Ke belakang joknya apa ki? Jok papan selancar ki. Jadi kayak gini guys, joknya guys. Ki kulitnya piro ki? Pal. Kulitnya 65. Belah karo mapase piro? 70. 70 sak paket berarti. Iya. Sak paket 70.000. Terus ban. Ban memakai Corsa R46. Eh ini Corsa OG46ST. Begini guys, begini. Corsa R46. Gunakan pelek standar. Ukuran ban ini 90/80. Wah, agak tok iki ban ya. Nah, ini deh. 90/80. Peleknya direpen putih. Ini mesinnya, oh mesin gari. Mesin gari. Oh, ban belakang dulu. Ban belakang juga sama, Corsa R46. 90/80. Ini ban ini itu enak, bro. Buat trek basah itu enak. Buat kering ya enak. Buat kering juga enak. Rak lunyu. Nah, piringan karaten. Knalpot, knalpot. Knalpot menggunakan silinder knalpot menggunakan Pantera. Tipe full porting. Ya, kita tipenya full porting. Tipe full porting. Leher purbalingga iki kok. Lahirnya lahir, lahirnya. Terus selang rem. Selang rem belakang pakai apa lagi? Gua apa lagi? No name, tak tidak tahu. Regu nih bro. Regu nih bro. Lahir belajar. Oh iya, ini headlamp depan di skotlet ya bro. Ki skotletane ketok. Gear belakang depan sih loh. Oh ha. Gear depan pakai ukuran 14/15. Gear belakang pakai ukuran 40 ya. Rantai apa? 415 triple S. Ini triple S KB berarti. Triple S KB, bro. 14/40. Shock standar ya. Shock standar. Satu hati sampai mati. Satu hati sampai mati. Ini kena ecu. Ecu juga standar. Wah, kayak gitu. Wah, iki. Ecu masih standar ya, bro. Standar. Standar. Terima. Aki ya bos, standar. Aki standar. Aki standar. Nah, ini mesin. Sekarang di mesin. Di mesin.
radiator memakai GSE. Netas nyalur berdikumbah. Iki berdikumbah jadi ketok telas. Kayak wong. GSE iki ngreko akeh ra? Ra. PNP. Rekone hitungane PNP ya. PNP. Ini PNP sih. Terus iki piston pakai piston 62. Piston pakai 62 XTR. Jadi blok sama pistonnya itu XTR. Harganya berapa, Bro? Harganya 650. 650 sama ongkir dan apa jenenge? Bunga. SPL sopi peleter kudu sepele, Bro. Kelim-limane ketok ya. Terus noken custom. Custom. Noken custom di Gagigo BR Tufas Gunung Pati. Kalau yang kepo-kepo tentang nokennya bisa langsung hubungi siapa? Mas Umam. Mas Umam. Mas Umam Ajib. Iki nanti di bawah. Iki nanti di bawah. Oke, oke, oke. Terus perklep pakai apa? Ice Racing. Ice Racing. Harga ini? Harga ini 750. 750. Perkopling? Standar. Perkoplingnya standar di. Butan after. Ditarik. Dipanjangin. Terus TB, throttle body menggunakan BRT. Wah, rak ketok iki, Lur. Lah, ngene. TB ukuran 34. Cuker, Lur, atau biasa iki. Cuker iki. Oh iya, yeah, injektor. Injektor juga BRT. 200 cc. Throttle bodinya harganya 600.000. On 650. Ya? 650.000. 650.000, injektornya 350. Iya. Ini lokasinya di Stadion Kendal. Banyak anak ngaps. Lah iki kira-kira entake piro iki kabeh totale? Total 5 juta. Mesin to. Jebol. Oh, jebule napa? Jebule nokene gerus karena las-lasannya jelek. Ora las-lasane. Perklepe apa? Perklepnya jelek. Perklepnya kayaknya telat ya, Bro. Perklepnya telat jadi nokennya gerus. Sampean satu ini. Si Fahmi. Pahmi gini apa pahmi? Pahmi. Nanti gini apa? Nopal imut. Nopal imut.
yang berat ya bro.